Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel tutorial saya dan ketemu lagi bareng saya Iksan Hidayat. Oke, dan kali ini kita akan buat lagi e-sport gaming. Jadi logo e-sport seperti biasa, logo e-sport gaming ya. Oke, jadi buat kamu yang masih belajar tracing, maksudnya belajar CAD, nggak bisanya CAD, kita bisa gunain cara ini untuk membuat logo tersebut. Jadi kita manfaatin gambar dari Google, gambar yang ada, cuman jangan sepenuhnya di gambar ya, sama persis ya. Jadi kita buat sebagai mal, jadi kita gunakan hanya sebagai bahan pembantu untuk membuat gambarnya. Oke, bagaimana kita membuatnya, cek videonya. Oke, jadi di sini kita akan gunain gambar macan, gambar tiger, gambar ini ya. Kita gunain seperti ini. Oke. Dan seperti biasa kita lock untuk objeknya, lalu kita buat new layer. Di sini saya sepenuhnya menggunakan pen tool ya, ini nggak pakai apa namanya pen tab, tapi di sini aku gunain pen tool. Dan kalau melihat dari gambar tigernya atau gambar macannya, di sini kalau misalnya kita lihat gambarnya terlalu diam, jadi kurang gahar ya, kurang sangar. Lalu kita coba untuk improvisasi, coba untuk kita buka mulutnya sedikit. Kita buat objeknya, kita offset path. Nah, kalian kalau misalnya gunain offset path di sini sambil lihat ya, ini kalian ini lihat ini kan kalau misalnya kita buat meter limitnya 4, ini hasilnya akan tumpul seperti ini. Jadi sambil dilihat, dicek dulu di gambarnya apakah tumpul atau lancip. Tapi kalau misalnya udah tumpul, misalnya seperti ini, kita bisa atur seperti ini. Nah, ini juga. Oke, lalu kita akan buat untuk warna ininya, maksudnya kita potong di sini.
kalau kalian pakai CC yang 2018, jangan lupa untuk klik di sini ya kalau tracing ya. Ya seperti gimana ya, biar nggak sulit, biar mudah untuk ngeletakin pen toolnya gitu, jadi nggak nganar-nganar. Kita tambahin 4 taring ya, jadi kan nggak lucu kalau misalnya nggak ada taringnya di sini. Jadi bisa tambahkan taring karena kita tadi ubah untuk mulutnya ini sedikit terbuka biar sangar.
Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi, mana yang harus di warna hitam, mana yang harus di warna kuning, mana yang harus di warna putih. Itu seperti ini. Karena kita tinggal men-tracing atau merubah sedikit gambar aslinya, seperti itu. Oke. Kalau misalnya kalian suka video ini, kamu bisa klik like, comment, and subscribe. Thanks. Salam desain.